Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan mengajar tentang susun semula frasa menjadi ayat berdasarkan gambar. Okey, murid-murid boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 37. Okey, yang ini ya. Okey, yang pertama, okey mari kita lihat gambar yang pertama. Okey, ada ayat mencirikan pondok bacaan mereka dan penduduk Taman Muhibah. Okey, yang pertama, penduduk Taman Muhibah mencirikan pondok bacaan mereka. Okey, macam mana kita nak buat ayat supaya menjadi ayat yang betul? Okey, ayat yang pertama dah siap. Jadi cikgu akan ajar untuk ayat yang kedua. Mari kita lihat gambar yang kedua. Okey, macam mana kita nak susun frasa supaya menjadi ayat yang betul. Okey, frasa yang pada gambar yang kedua ialah keliling pondok Rina dan kawan-kawannya dan membersihkan kawasan. Okey, macam mana kita nak susun frasa ni supaya menjadi ayat yang betul? Pertama sekali, kita mesti pilih frasa yang ada huruf besar di hadapan. Okey, yang mana yang ada huruf besar di hadapan? Okey, keliling pondok. Okey, keliling okay, huruf kecil. Okey, Rina dan kawan-kawannya. Okey, R huruf besar. Membersihkan kawasan. M huruf kecil. Jadi yang mana ada huruf besar dekat depan? Okey, yang huruf besar dekat depan ialah Rina huruf R. Okey, jadi kita mesti pilih Rina dan kawan-kawannya. Okey, Rina dan kawan-kawannya akan jadi nombor 1. Okey, akan jadi nombor 1 ayat frasa yang pertama untuk kita susun. Lepas tu kita mesti pilih kata kerja. Okey, yang mana kata kerja? Okey, kata kerja ialah perkataan yang ada imbuhan mem. Okey, membersihkan kawasan. Okey, jadi yang ada imbuhan mem. Yang ni nombor 2. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Okey, kawasan apa? Keliling pondok. Okey, jadi yang ni nombor 3. Okey, boleh faham? Okey, setelah kita susun frasa dengan nombor, murid boleh tulis pada ruangan yang telah disediakan di bawah ayat. Okey, jadi ayat yang betul, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Huruf di hadapan mesti huruf besar dan di belakang ayat mesti ada tanda noktah. Okey. Cikgu harap kamu boleh cuba susun semula frasa untuk menjadi ayat yang betul pada gambar yang ketiga, gambar yang keempat dan gambar yang kelima. Terima kasih semua.